Perkenalkan, nama saya Noval Imam Suhada, asal dari Geram, kelas 1-in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romdanis, asal saya dari Citangkil, kelas 1A, KMI. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Rahman, alamat dari Bekasi, kelas 1B, KMI. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama, saya berasal dari Cilegon, saya kelas 1A, KMI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Farizi, asal saya dari Palembang, kelas 1 KMI. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar, asal Medan, kelas 1B KMI. Perkenalkan, nama saya Zilan Royan, asal dari Kota Jambi, kelas 1B KMI. Dari teman orang tua? Dari teman ayah. Dari saudara. Dari orang tua. Dari papa. Dari saudara. Dari bibi. Semoga COVID-19 ini bisa dihilangkan agar bisa aktivitas kembali. Sedih tapi gak apa-apa. Sedikit sedih sih soalnya tanpa ada orang tua. Sangat memprihatinkan. Semoga pandemi ini cepat hilang. Sedih karena orang tua saya belum bisa kesini. Tidak enak karena banyak kegiatan yang diundur. Sangat khawatir, tapi saya berdoa semoga Allah cepat mencabut COVID-19. Bahagia sekali karena di sini bisa diajarkan berakhlak dan disiplin. Senang soalnya bisa berkegiatan bareng teman. Senang soalnya untuk memperbaiki akhlak juga dari dukungan orang tua. Sangat senang sekali karena bisa belajar bareng. Pertamanya sedih, lama-kelamaan jadi senang, apalagi pas aktivitas sudah dibuka. Menyenangkan karena bisa belajar bersama banyak orang. Sangat bahagia karena bisa belajar di sini bersama-sama. Sangat sedih sekali karena pas masuk di pondok ini tidak didampingin orang tua. Sedih, ya gak apa-apa sih. Sedih, kangen. Sangat sedih, biasa bersama orang tua. Awalnya sedih, tapi lama-kelamaan biasa-biasa aja. Sedih karena sebelumnya selalu bersama orang tua. Sangat sedih, tapi saya bisa merasakan nikmatnya jadi santri. Karena itu, kemauan orang tua mau gimana lagi harus dilaksanakan. Sampai nuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena sudah tekad dan juga ingin masuk pondok untuk memperbaiki akhlak. Karena ingin belajar dunia akhirat. Karena saya ingin berdakwah ke tempat yang jarang sekali ada Islamnya. Karena disuruh orang tua dan memperbaiki akhlak. Karena mencari ilmu tidak ada halangan.